Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah saya sekarang berada di Kota Suci Mekah, di mana saya akan mereview salah satu hotel yang ada di dekat juga ya, nggak terlalu jauh sih ya, dengan Masjidil Haram, namanya Le Meridian Tower Mekah. Ya, seperti ini hotelnya, tampak luarnya seperti ini sob ya. Oke, kita lanjut ke lobby towernya seperti apa ya. Kita sekarang ada di tower 3 ya. Saya mau masuk ke lobbynya. Nah, seperti ini sob lobbynya ya. Cukup luas juga ya lobbynya. Ini ada sofa-sofa di sini. Dan ini juga untuk liftnya ada di, bisa dipakai di sebelah sana maupun di sebelah sini. Ya, ini. Nah, di sini juga banyak juga sofa-sofa ya. Nyaman sekali ini ya. Tuh, lihat. Dan ini ada kursi pijatnya ya, tapi kursi pijatnya nggak free ya, berbayar ya. Berapa? Kita sekarang mau masuk ke kamarnya ya, lantainya, lantai berapa? 16. Lantai 16. Nah, untuk aksesnya nggak perlu ada akses card ya, jadi tinggal pencet aja mau lantai berapa. Dan di sini ada, di lantai M ini ada restoran, masjid, reception, dan roomnya dari mulai lantai 8 sampai 22 ya. Nah, ini lantai 16 ya. Tuh, seperti ini untuk lorong area hotelnya. Mewah sekali ya lorongnya ya. Dibalut dengan karpet ornamen warna merah marun. Nah, jadi untuk lampunya itu pada saat kita lewat ini nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita memasuki ruangan kamar hotelnya, ini ada pantry-nya ya. Nah, pantry-nya ini ada skatnya, ada terpisah ya dengan area untuk kamar tidurnya ya, tempat tidurnya ya. Nah, ini adalah area tempat tidurnya. Kamarnya cukup luas sekali ya. Nah, kamarnya ini kebetulan ini ada 3 bed ya. Harusnya sih 2 bed ya, tapi sepertinya ini ada bed tambahan ya. Nah, di belakangnya ada backdrop warna orange kemerah-merahan. Lalu untuk TV-nya, tapi TV-nya masih TV lama ya, 32 in. Dan ini ada sofa kecil berikut mejanya. Nah, ada satu set furniture di sini, ada kursinya, ada cermin juga, dan ada meja juga ya di sini ya. Nah, ini yang uniknya ini adalah area lemarinya ya, lemarinya tersembunyi ya. Areanya ada di sini nih. Nah, di sini ada sofanya juga satu ya. Nah, ini tempat nyimpan baju-baju, koper-koper juga bisa disimpan di sini, ada hangernya juga. Cukup luas ya pantry areanya ya. Dan di pantry ini ada wastafelnya atau ada tempat sink ya. Nah, ini untuk naro-naro barangnya cukup banyak nih, naro-naro makanan. Jadi kalau tinggal di sini seminggu udah lumayan cukup nyaman ya. Dan ini ada teko pemanas air, plus ada seperti biasa ya gula, kopi, teh udah disiapkan di sini. Ini ada kulkas mini ya, lumayan lah buat nyimpan minuman ya, biar dingin ya di sini ya. Dari kamar hotel kita bisa monitor ya kondisi Masjidil Haram melalui layar monitor TV ini ya. Nah, ini untuk kasurnya cukup empuk ya.
dengan balutan bed cover warna putih, dan juga di sebelahnya ada nakas. Nah, ini bed tambahan ya, extra atau extra bed ya. Untuk area lantainya sudah full karpet ya. Dan sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini area showernya di sebelah kiri saya. Ini ada tutupnya. Jadi biar cipratan airnya nggak ke ini ya, ke area kamar mandi keringnya ya. Dan ada wastafelnya besar di sini. Nah, toiletnya di sini ada. Ada tisunya di situ dan ada telepon. Dan untuk handuknya ada 2 set ya. Sudah disiapkan tisu juga, dan ini adalah toiletries yang ada di kamar mandi ini ya. Ada shampoo, sabun, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah suasana di restoran ya, untuk breakfast, makan siang, dan makan malam yang sudah disiapkan oleh Tour and Travel. Ini seperti ini ya penampakannya ya. Nah, tapi ini memang menunya menurut saya sih agak kurang begitu pas ya. Yang bikin gak nyaman di sini adalah antriannya ya, karena jamaah-jamaah umroh di semua, dari semua tower itu ditempatkan untuk area makannya itu ada di sini ya. Jadi kalau mau makan, antrinya cukup parah juga ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya, jarak dari hotel ini menuju Masjidil Haram ya. Jaraknya nggak terlalu jauh ya, tapi kalau dihitung kilometer cukup jauh juga ya, lumayan ya, 2 atau 3 kilometer. Tapi kalau waktu tempuhnya hanya 7 menit saja ya, itu pun sudah dengan menggunakan shuttle dan juga jalan kaki ya. Nah, ini untuk musholanya ada di lantai M ya, di sini nih. Dan dari lantai M ini langsung kita bisa jumpain counter-counter atau toko-toko yang jual-jual merchandise atau yang lainnya. Jadi teman-teman nggak usah keluar dari hotel ini, karena di bawahnya ini banyak juga yang jualan-jualan ya, jualan baju dan sebagainya. Tuh seperti ini nih. Enaknya di hotel ini atau di tower ini kayak gini nih, seperti yang di yang tempat-tempat lain ya. Ya. Nah, ini juga ada jual-jualan kosmetik atau obat-obatan. Nah, enaknya nginep di sini, ini di bawahnya atau di lantai M-nya ini banyak sekali penjual-penjual merchandise, gamis, dan lain sebagainya. Ada korma-korma juga di sini ya. Dan untuk harganya affordable ya, sangat terjangkau. Nah, jika kalian lagi cari-cari barbershop di sini, di Tower 4 ini ada ini nih, barbershop nih. Jadi harganya itu kalau dipotong itu yang seperti saya ini tadi udah, itu 10 real atau sekitar 40 ribuan ya. Kalau pakai rupiah 50 ribu ya. Demikian review dari Le Méridien Tower Mekkah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang akan berencana menginap di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.